Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yo adik sana sekundang sekantin pada malam hari ini rombongan jadi Tuna Sarawai lagi hendak mendengarkan sejarah kisah yaitu dari Puyang Renggo Jeno. Nah, Puyang Renggo Jeno ini berada di Desa Jenggalua. Nah, di situ ada makam. Nah, di sini Puyang Renggo Jeno ada 3 pegading. Mangko lebih cerita lengkap lagi, langsung kita dengarkan ke narasumber kita. Tolong cerita sedikit Puyang, lah mana tu kisah tu kan asal muasal loh. Kalau di Jenggalua itu kan dikenal jemu dengan Puyang Pada Tanah. Asal dulu tu kan Matak Tanah sesaya. Ini batak lah. Akor tanah tu cuma ada ya badau di Jenggalua. Itu lo mengkor kata ke jemu makam Pala Tanah, Puyang Pala Tanah kata jemu. Okay, Puyang Pala Tanah lah. Oh, kata jemu, mari jemu ngatonya tu kan. Memang dia tahu itu kan 3 gading. Nya tuo nya Renggo Jito. Renggo Jito. Oh. Nya tuo nya nomor 2 Renggo Jeno. Yang 3 Renggo Pito. Katanya Renggo Badar Renggo Pito tu di tapak jeda. Kata jemu jangan lalu-lalu. Perbatasan dengan luar tu adanya muara dengan luar tu adanya di tapak jeda. Katanya nomor 3. Kalau nya tuo nya lah badau di dusun situ di benteng. Aduh, ya tahu. Nah, orang-orang itu dulu tu kan kesini tu bukan cuma kala perang, cuma mengasingkan diri, nalak tanah dingin. Aduh, itulah cuma datang ke sini. Nah, orang-orang cerita orang-orang ni dulu tu kan, ya Renggo Jeno tu kan lah jelas tulisnya gelar tu Depati Payung Negara. Gelar jadi Puyang Renggo Jeno tu. Ya, oh. Itu lah pokoknya bergelar rajo. Mana dia ni dah bergelar rajo masa tu. Depati Payung Negara, rajo dari Kerajaan Selebar. Itu kalau muat kisah cerita itu saat situ. Terus nyo bungsu tu di mana wadah? Nyo bungsu tu di tempat jeda. Oh, di tempat jeda. Nyo nomor 1 tadi? Ya, nomor 1 di benteng. Oh, di benteng. Jadi mangkunya bermakam di sini ni diangkat jemu pada mana si tempat ni? Ya, dia bermakam di sini, dia pernah tinggal di sini. Mangkunya jadi raja, oh. Memang raja jadi situ. Ya. Oh, jadi kerajaan Selebar pindah ke sini kan. Sini. Pertanyaannya tu kan sak di mano kerajaan Selebar di mano pada kerajaan Selebar tu kan. Sampai kini ni dagang aja mau berani mastikannya. Banyak dipastikan di mana. Di mana? Ya, karena dia namanya itu kan kalau ilmiah bahasanya tu kan nido demo jemu dapat nalaknya. Masing-masing jemu ngaku turunannya. Kalau ditanya turunannya tu kan banyak kan. Ila di Jenggalua banyak ya katolah semergo nelas ni. Katolah kat turunannya galo. Ada turai-turainya kan. Cuman itulah tadi bab bernama turai rajo tu nido banyak biasa yo. Merajo galo ya siapa rakyat doh. Terus nyo dulu bermukim di sini ni kira-kira di mana pada ini gumau dulu tu. Ya di seputaran Jenggalua ini dah. Apo impit makam tu apo di mana? Ya impit makam tu. Ya makam tu kan ini dia namanya tu kan tilasan terakhir. Bada jemo yang pernah ditemukan jemo di situ. Itu. Nyo kata jemo itu makam panjang tu bukan tu ya. Ya nyalah. Kata jemo yang ada yang katakannya makam panjang karena badau tu besar kan, panjang. Oh. Jadi kata jemo makam panjang. Kalau kata jemo jangan Puyang Pala Tanah. Gara-gara mata tanah tadi. Ya, oh. Tanah sesayak, gara-gara tanah sesayak. Markor tanah sesayak, macam mana jangan lu? Berarti otomatis kalau ditanya aku mungkin berkemungkinan besar bermukim di Jenggalua. Nyo betunan di mo Jenggalua apa lah mana sebenarnya? Aku ni do dapat nyo pastionnya nyo itu. Karena
aku juga nido mendalam ini an kira-kiranya itu. Itu tu kata masuk yang ku sampaikan ni boleh kata ke cerita sampai mulut ke mulut. Cerita akhir zaman turun temurun kira-kira bahasnya mana itu. Berarti zaman dulu tu memang jadi kerajaan selepar tu ngerayau ke sini dalam bara dingin kan. Kira-kira ngaponyo dalam bara dingin apo situ tu lagi panas sebenarnya. Ya mungkin kalau jemaah dulu tu kan kalau ditanya jemaah tu dulu pesak dia perang mungkin zaman dulu tu kan perang angkara murka lemadonyo tulisan Islam ini kan. Ya mungkin jemaah tu lah bosan kira-kira terlengguk pergi kira-kira tu kan. Ini nalak pada sehat kira-kira. Kira-kira tu di zaman kebilo tu bang. Itu kalau ditanya itu zaman itu tu kalau ilak kalau keterangan kisah di yang turai tubo itu tu kan orang tu belum adanya zaman Islam. Masih ya zaman-zamannya tauhid. Karena terakhir ini aku sempat nyetuwo tu kan itu turun dia sempat marah-marah kira-kira tu kan. Waktu itu be dia lah nyampaikan kini tu posisi dia be lah tiga alam. Berarti kalau kita tanya lah tiga alam tu kan lah lewat alam kubur sesuatu itu. Nah, jadi kamu kira-kira setahun berarti lah 3 tahun kira-kira 3 abad. Amun oh ya mungkin kira-kira 3 abad lah 3 abad kira-kira itu kan. Aduh. Alam rahim 9 bulan belum lagi alam dunia. Alam dunia cuma pagian ni kan. Mungkin adanya 110 tahun, ada 150 tahun. Paling tidak itu. Nah berarti kalau digolong kali itu tu kan berarti wala 3 abad berarti. Karena waktu puyang anonya tuwo itu ngecekannya kan dia ni dia paham dengan tautan Islam yang paham dia tu tauhid. Berarti tauhid tu kan kebenaran. Berarti kalau ditanya tauhid tu kan belum ada cerita tentang Islam. Oh. Ha, aduh. Di makam itu tu apakah ada kantin no pai ni di pengarang jeno tu apo lightingannya waktu itu tu ada itu kan. Ya kalau lighting-lightingan ni banyak. Untuk seputaran Margona Las ini banyak yang lighting kira-kira tu kalau ditanya tu kan mengkemudahan terjemahnya tu kan jemaah-jemaah yang hidup pada zaman itu. Ha itu. Banyak bahasanya kayak rajo ni kan ada orang rajo. Penasihat rajo, jemaah dalam rajo, ya kan itu kerabat rajo. Hanya jelas itu kan yang banyak itu kan kerabat rajo. Aduh. Itu kira-kira siapa tu buat? Apa seorang dua orang ini yang pejabat sebut lah. Yo banyak ilak-ilak ya seputaran Margona Las ini ilak Puyang Riak sampai ke dalam ni Puyang Cung Babat. Berarti jadi, kira-kira Puyang Riak dengan Puyang Cung Babat tu satu zaman kira-kira. Ya kira, berkemungkinan besar. Oh, jadi belum pacak dipastikan tadi. Ya, berkemungkinan besar. Ya, jadi kalau ya katalah itu orang-orang yang hidup pada zaman itu. Paling nido itu kan walaupun selisih ni dekat banyak. Ah, ya Puyang elak ke sano, Puyang Tumbuh Tigo, Puyang Ria, Puyang Rajo Menaro, Puyang Merana, itu tuh orang-orang yang hidup pada pasir-pasir orang itu. Kira-kira kerajaannya bertanya demetonyo nuani dulu di daerah Jenggalu atau dulu Puyang waktu demeto Puyang Rengijeno tu datang tu itu siapa pemimpinnya di Jenggalu dulu? Ya bahasanya tu dulu tu kan kalau ditanya tu kan elok-elok jemo-jemo pribumi ini kan elok Puyang Tumbuh Tigo. Oh Tumbuh Tigo. Puyang Ria itu tu kan klasifikasi kira-kira tu kan jemo-jemo pribumi kira-kira tu kan itu. Sampai ya banyaklah sampai ya elak-elak ke belah Cengri, Puyang Mutarala. Itu tu kan kerabat-kerabat Rajo Galo. Karena dia kan bermukim ya natabene kalau ditanya tu kan jarak makam kan ide jauh. Oh dem itu dia kalau ditanya kawasan kau orang tu kan masih mendam di Margona Las.
Sebelum jawab maksudnya kan berarti kalau orang teman-teman masih di dalam sebuah kawasan berarti walaupun itu bukan saudara atau bukan saudara notabene ya paling nido orang tu kan keruan. Asumsinya kan dia jelas kerabat raja. Karena raja itu kan jelas nido banyak. Cuma seorang tu lah, cuma raja galo ya. Siapa orang raja tu? Ya. Nah, itu ni peninggalan sejarah tu puyang. Ya kalau puyang Renggo Jeno ni Depati Payung Negara ni ada peninggalan tu. Ah itu macam dia. Keris. Ada keris. Ada gini kan? Ada. Udah itu ada baju. Ada bala. Itu yang megang tu siapa tu? Ya, maksudnya megang kalau dulu tu kan yang megang-megang barang-barang lah itu tu kan orang-orang pemerintahan. Orang pemerintahan ni kalau ditanya ilat kini tu kan Pak Kades, kira-kira tu kan itu. Ada. Bukan keturunannya yang megang tu. Ya. Asumsinya tu bisa jadi bukan keturunannya, bisa jadi keturunannya. Yang megang. Karena itu kan status itu kan karena itu dulu asalnya pemerintahan. Ya jadi yang megang pemerintahan. Ya itu. Berarti kini ini masih ada itu peninggalan elok keris dengan baju tu tak? Masih ada. Pacar kita kalau nginaknya sama-sama. Ya pacar. Nak nginak itu murah. Raya ya Pak Kades. Dajak Pak Kades. Tolong Pak Kades aku nak nginak itu. Oh itu. Kenapa aku kalau aku nak nunjuknya kalau kan ya aku ni pemerintah bukan. Jemur pintar jauh. Ini kan tukang dongeng. Dia lah kebacaan tukang dongeng kan. Jadi kalau nak nginak itu pergi ke Pak Kade. Pergi ke Pak Kade. Ya ni do Kade Alang nyo, Pak Kade tu kan. Di situ tu ada dia nama itu catatan tembok. Wah, dia tanya Pak Kades tulisannya ada pucuk sapu ramai ke mana tu. Aduh galo Pak Kades tu. Kalau kini tu badau tu memang bukan rumah Pak Kades. Aduh. Di rumah siapa tadi? Di rumah anak mendiang Cik Mas. Rumah Leni. Ha. Itulah yang kukuruan. Oh, wow. Jadi Buyang Raja Jeno dari itu nama asli itu Buyang itu Rajo Depati Negara. Depati Payung Negara. Depati Payung Negara. Oh, itu banyak tulisannya situ Jalan Depati Payung Negara. Tulisannya di makam je lah. Raja dari Kerajaan Selebar. Depati Payung Negara. Duh pucuk tu tulisnya besar Renggo Jeno. Ini tengah-tengah ya. Nah, mungkin itu ada ya. Kisah-kisah tu tak? Ya, itulah. Sedikit banyak ya. Orang. Kisah-kisah tu ni. Nah, itulah kisah ho. Jadi Puyang Renggo Jeno tadi. Nama aslio yaitu Puyang Rajo Depati Payung Negara. Itu gelar. Ini Raja Depati Payung Negara. Jadi bernama Puyang Rajo Jeno yang ada di Jenggaluan ini. Nah itulah kisah untuk sementara ini. Yo baca kita dengar. Mudah-mudahan di kemudian hari kita baca mengulik sejarah lagi yang ada di seputaran Sarawak di Seduman. Nah mungkin itu ada sana sepunah sekatin kita doa mudah-mudahan Tuna Sarawak baca menggali sejarah lebih banyak lagi dan jangan lupa kan sejarah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.